Kecil saya banyak berguru kepada para maestro dalam seni suara, almarhum Bapak Pranejaya, N. Simanukalit, Eyang Titik Puspa, Kak Tarida Pancaitan Utauruh, Bang Elva Sosioria, Teye Siregar, dan guru dari luar negeri, Mr. John Little Anthony. Mereka adalah orang-orang yang berpengaruh dalam karir saya bermusik. Saya melanjutkan studi selepas sekolah menengah di Universitas Atmajaya dalam bidang psikologi. Awalnya memang tidak mudah untuk hidup dari musik. Namun, lama-kelamaan saya bisa membuktikan pada orang tua jika saya bisa berhasil tanpa harus mengandalkan biaya dari orang tua sejak di bangku kuliah hingga gelar sarjana. Dan dengan banyaknya kesempatan tampil bernyanyi, saya semakin mengukuhkan diri untuk hidup dari dunia musik dan seni suara. Waktu saya kecil, yang saya ingat adalah dukungan dari kedua orang tua yang selalu mendukung saya. Saya ingat bagaimana Bapak dan Mama mengantar saya ke semua kegiatan les. Dari mulai les bernyanyi, les piano, bahasa Inggris, saya ikut les acting dan peran, les tari, hampir semua kegiatan kursus saya jalani. Seperti kebanyakan orang tua pada umumnya, orang tua Batak memang luar biasa. Mereka akan mengupayakan apapun untuk semua anak-anaknya bisa sekolah dan sukses dalam hidupnya. Bayangkan, 7 anak dalam keluarga kami dan semuanya lulus sampai gelar sarjana. Anakku adalah hartaku. Anak koki dohamoraon diaw.
sebuah falsafah Batak. Kesuksesan itu berawal dari sebuah mimpi. Dengan mimpi kita menjadi punya acuan. Dengan mimpi jugalah kita dapat menentukan dari sekarang arah mana yang akan kita tuju untuk mencapai mimpi kita. Saya percaya bahwa Tuhan telah menganugerahkan manusia dengan potensinya masing-masing. Tinggal bagaimana kita menggali dan mengembangkannya. Masa kecilku, masa yang paling indah untuk dikenang, seperti sebuah lembaran putih yang diwarnai dengan warna-warni indah. Thank you.
sangat akrab dan dekat dengan diri saya sejak kecil. Yang pertama adalah Mama. Saya yakin sekali bahwa bakat saya bernyanyi turun dari beliau. Rata-rata wanita Batak adalah pendidik yang ulet bagi anak-anaknya. Saya masih ingat sejak kecil saya diantar ke sana kemari mengikuti berbagai kegiatan bernyanyi. Dan Mama adalah sosok yang selalu menemani. Kebetulan Mama punya keahlian menjahit. Dia punya usaha kecil-kecilan menerima jahitan di rumah. Dialah yang selalu menyiapkan pakaian saya ketika saya harus tampil. Dia juga yang membelikan bahan, dan dia yang selalu menjahitkan pakaian-pakaian saya untuk bernyanyi. Bagi kebanyakan wanita Batak, pekerjaan rumah sudahlah menjadi makanan sehari-hari. Bayangkan, seperti mama saya yang harus mengasuh 7 anak bersaudara. Pekerjaan yang tidak mudah dan pasti sangat melelahkan. Begitu besar tanggung jawab dan pekerjaan seorang ibu. Karena dari sekian banyaknya pekerjaan rumah, mengurus anak dan suami, dia melakukannya tanpa bantuan orang lain. Dulu mama selalu bilang, jangan pernah berharap hidup dari belas kasihan orang. Apalagi berhayal bahwa uang itu akan turun dari langit. Wanita di budaya Batak sudah tertanam dan siap mengemban tugasnya semenjak dia dinobatkan sebagai seorang ibu. Seandainya dia masih ada, saya bisa jadi seperti sekarang karena doa-doa yang dia panjatkan siang dan malam. I really miss her a lot. I know that you are very happy now in heaven. I love you so much, Mom. You know that you are my guardian angel. Walaupun kini kau sudah tidak ada dalam hidupku, namun aku tahu kau tetap bernyanyi di atas sana. Berikan untuk apa
You showed me love, you sacrificed.
awal saya berkarir di dunia musik secara full time. Lewat sebuah agensi musik internasional, saya harus berpisah dengan keluarga dan mulai mengukuhkan karir saya bernyanyi di luar Indonesia. Kalau saya ingat masa-masa itu, sungguh menyenangkan. Sungguh berat sebenarnya, tapi tetap menyenangkan. Saya bernyanyi 7 hari dalam seminggu. Setiap malam, 3-4 set performance. Kira-kira sekitar 40 lagu dalam semalam. Jadi kalau dihitung-hitung, saya bernyanyi sekitar 280 lagu dalam seminggu. Dan non-stop, kontrak selama 6 bulan sampai dengan 1 tahun di setiap negara. Dan itu terus saya lakukan selama 12 tahun. Saya menjelajahi ke berbagai negara. Bermula dari Seoul, Korea, Beijing, Shanghai, Hong Kong, New Delhi, Bombay, Australia, Eropa, dan terakhir New York, United States of America. Ketika hobi itu sudah menjadi pekerjaan, kadang ada hal-hal yang harus kita kubur dalam-dalam. Seperti idealisme dalam bermusik. Kita dituntut untuk bisa menguasai jenis musik apapun. Sampai terkadang ketika itu sudah menjadi tuntutan industri, keindahan berkreativitas sudah bukan prioritas lagi. Namun, seniman, penyanyi, dan musisi adalah profesi yang sangat menguntungkan. Kenapa? Kita dibayar untuk melakukan hobi atau hal yang benar-benar kita sukai. Sebagai seorang penampil, kita tidak bisa memperlihatkan apa yang sedang kita alami. Sedih dan susah. Jika sudah di atas panggung, semua harus dibawa happy. Pengalaman bertahun-tahun di luar negeri itulah yang membuat saya mengenal banyak sekali jenis musik. Dari jazz, pop, Broadway, musik klasik, apapun harus dibawakan. Istilahnya all around. Mungkin ini bagian dari sebuah disiplin kerja dan konsekuensi dari sebuah komitmen. Bagi saya, bernyanyi dan terus bernyanyi. Dan hari itu adalah saat di mana aku harus berpisah dengan keluarga demi meraih mimpi dan cita-cita. And there is music there. Yeah.
Thank you.
ask me maybe why the way it would be. So I said the light to God the way I am true. And so we got it. Sesuatu untuk budaya Batak. Mulai dari situ,
saya membuat sebuah pagelaran teater musikal yang berjudul Opera Batak yang kembali dipentaskan di Jakarta dan juga di Sydney, Australia. Ada lagi teater musikal masih dalam budaya Batak yang berjudul Jangan Panggil Aku Butet. Dan yang terakhir di tahun 2017, teater musikal berjudul Sinamot, Harga Sebuah Cinta. Kalau bukan kita-kita ini yang meneruskan dan melestarikan budaya bangsa kita, siapa lagi?
kontribusi Bapak dalam kehidupan saya sangat besar. Bapak yang selalu mengantar-antar saya kursus, semua kegiatan seni saya jalani. Bapak juga lah yang pertama mendukung saya untuk membuka usaha kursus vokal di rumah. Dari sebuah garasi kecil yang dia rapihkan ulang, hingga akhirnya saya bisa punya tempat studio kecil untuk melatih murid-murid bernyanyi. Bapak juga yang akhirnya memperbolehkan saya berkarir di musik, mencari uang dari bernyanyi. Buat orang Batak, kalau bisa punya karir di dunia musik atau bernyanyi, itu bukan sesuatu yang luar biasa, karena hampir setiap orang Batak bisa bernyanyi. Tapi kalau jadi dokter, lawyer, baru itu luar biasa, bahkan membanggakan. Waktu Bapak meninggal, saya memutuskan untuk kembali dan tinggal di Jakarta menemani Mama. Karena setelah sakit yang cukup lama, akhirnya Bapak meninggalkan kita semua. Bapak, aku tidak bisa mengukur kesedihan dan kekecewaan yang kau rasakan ketika aku tumbuh menjadi remaja yang kadang memberontak dan nakal. Aku sering tidak mengindahkan laranganmu, tidak lagi ingin bermain denganmu, bahkan mungkin menjawabmu dengan perkataan yang tidak patut. Aku lebih memilih tenggelam dalam kesibukanku sendiri, menghabiskan waktu hingga tidak ada yang tersisa lagi untuk kuhabiskan bersamamu. Engkau tidak pernah berkata apapun, namun suatu hari aku bisa dengan bangga menyebut laki-laki terhebat dalam hidupku, yaitu engkau, Bapak. Engkau telah berhasil mendidikku, membesarkanku menjadi seseorang yang pandai, berkarakter, dan berguna bagi orang lain. Walau bagiku, itu belum cukup untuk membahagiakanmu.
Menjelaskan sesuatu yang indah dalam diri kita tidak pernah abadi. Mengapa tidak ada seorang pun dalam diri kita yang selalu setia menemannya? Belajar untuk mengenal seseorang sebelum kita mencintai. Bertahun-tahun hidup jauh dari keluarga dan orang-orang yang kita kasihi membuatku tidak mudah mengeluh atau menangis. Dan ketika masalah itu datang, belajar untuk mengatasi. Karena di penghujung hari, hanya kau, dirimu, dan kau seorang yang menghadapi. It's so good, it lasts eternally. Perfect situation must go wrong. But this has never yet prevented me wanting for too much, for too long.
saya kembali melakukan misi budaya ke luar negeri. Ke Sydney, Australia lewat opera Batak, kemudian 3 kali berturut-turut dalam lawatan budaya Festival Music and Art di New York dan Washington DC, United States of America. Senang sekali bisa bertemu dengan orang-orang Batak di perantauan. Melihat mereka yang sungguh rindu akan kampung halaman. Sejauh apapun mereka merantau, tanah Batak tetaplah di hati. Seperti lagu-lagu yang mengisahkan tentang putra-putri dari tanah Batak yang menjalani perantauan dan berada dalam kerinduan yang mendalam akan kampung halaman tercinta. Untuk mengatasi kerinduan itu, hanyalah lagu-lagu yang menjadi pelepas dan pengobat rindu. Meskipun hanya lewat sebuah lantunan, tetapi kedekatan akan kampung halaman sangat terasa bagi mereka. Suatu saat nanti, jika sudah ada kesempatan, kembalilah. Ingatlah akan kampung halamanmu. Hey.
Misalnya dalam kultur masyarakat Batak, pencapaian manusia terdiri dari tiga tingkatan atau tiga hal. Hamoraon, kekayaan. Hagameon, kebahagiaan. Dan Hasangapon, kehormatan. Bagi orang Batak, pencapaian tiga hal ini merupakan ukuran keberhasilan pencapaian dan kesuksesan seseorang. Buat orang tua Batak, mereka juga akan melakukan segala usaha untuk menyekolahkan anaknya setinggi-tingginya. Seperti orang tua saya, yang menyekolahkan kami semua 7 anak bersaudara, sampai semuanya lulus sarjana. Anakku adalah harta terbesarku. Anak koki, doha morang diau. Hanya karena orang Batak itu semua dianggap raja, tidak ada yang mau mengalah. Itu sebabnya di kamus bahasa Batak pun tidak ada kata maaf. Orang Batak sering membawa amarah dan dendam hingga akhir hayat. Sungguh sangat disayangkan. Selang setelah ayah meninggal, salah satu dari abangku sakit. Dan akhirnya harus berpulang ke pangkuan yang maha kuasa. Buat seorang ibu, mengantarkan anaknya ke pemakaman adalah suatu hal yang tidak pernah bisa dibayangkan. Pukulan yang sangat luar biasa. Hari itu, di perjalanan menuju kubur,
dan seni yang lekat dengan diriku sejak kecil. Lewat musik, aku bisa mengenal banyak orang. Lewat musik, aku bisa berbagi dengan sesama. Dan lewat musik jugalah, aku dipertemukan dengan banyak orang dari berbagai latar belakang dan budaya. Karena musik, aku bisa menghargai apa arti sebuah talenta yang Tuhan telah titipkan kepada kita. Betapa bahagianya kita yang dianugerahi seni, musik, dan suara untuk bisa bernyanyi. Musik adalah bahasa yang universal, yang tidak mengenal batas, ruang, dan waktu. Aku bersyukur lewat musik aku bisa menyentuh banyak jiwa dan hati bagi mereka yang sedang hancur atau berkeluh. Musik mengajarkan kami untuk tidak menilai segala sesuatu hanya karena materi, dan tidak melihat segala sesuatu hanya dengan kasat mata, tapi menatap dan melihat segala sesuatu dengan cinta. Karena jika sekalipun mata ini tertutup, cinta memampukan kita melengkapi dan menerima segala kekurangan, bahkan memaafkan. Doaku, berikan aku mata dan hati Tuhan yang mampu mencintai setiap kami dengan kasih, untuk melihat sesama dengan cinta. Now I can take the time, I can see my
I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Harus berpisah dengan Bapak.
akan selalu ada. Karena kita pernah berjumpa bersama dalam canda, tawa dan bahagia. Setiap tetes air mata yang tertumpah hari ini akan menjadi saksi atas cinta yang pernah terjalin erat. Tuhan menciptakan cinta bukan untuk menghancurkan jiwa. Tuhan menciptakan kasih bukan untuk kita meratapi, tapi sebagai teman hati yang akan membuat hidup semakin berarti. Hari itu, jiwa dan naluri kami kembali terluka atas perpisahan raga. Aku akan tetap berjalan, meski perlahan. Aku akan mencoba kembali berlari, meski tertatih. Tapi hidup tidak akan pernah berhenti. Tidak akan mau menanti. Aku akan kembali melukis mimpi-mimpi. Untuk orang-orang yang kita cintai. Dari debu, engkau akan kembali menjadi debu. Selamat jalan. Jumpa lagi.
pelajari dalam hidup yang kami rintis belasan tahun. Mereka adalah teman, mereka adalah lawan, namun mereka juga adalah keluarga. Setiap kita punya rencana yang berbeda dalam hidup, yang membuat kita harus berpisah dan melangkah dalam lembaran yang baru. Sahabat, suatu saat kita akan berpisah. Ingatlah, banyak kenangan yang telah kita tuliskan dan semuanya tidak mungkin terlupakan. Kita harus mengejar mimpi masing-masing. Namun satu hal yang pasti, jarak tidak akan pernah bisa mematikan kenangan. Kita telah menuliskan banyak kenangan bersama dalam catatan perjalanan persahabatan. Ingatlah bahwa orang-orang di sekeliling kita yang membuat kita seperti adanya sekarang. Kini aku menemukan keluargaku, tempat di mana kami berbagi satu sama lain dalam suka, duka, dan asa. Karena seni serta kecintaan pada musik dan seni suara, kami disatukan. Kami adalah Voice of Indonesia, kelompok yang aku dirikan sejak 2011 lalu. Sahabat yang baik tidak akan meninggalkan sahabat yang terpuruk sendiri. Kalian hadir meyakinkanku dan membuatku semakin kuat. Meyakinkanku bahwa Tuhan sudah menyiapkan seseorang yang tepat untukku. Seseorang yang menghargai keberadaanku dan menatap indah kekuranganku. Dan sekarang, aku sudah bersanding dengan orang terbaik pilihan Tuhan. Seseorang itu adalah kalian. Persembahanku untuk bangsa ini, persembahanku untuk tanah kampung halamanku. From Batak, with love. Forever.
penampilan selanjutnya. Cinta budaya, cinta Indonesia. Hadirin sekalian, kita sambut Rio Silaen dan Voice of Indonesia. Ini pasti.